Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jati Serono 1. Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jati Serono 1 berdiri secara resmi pada tanggal 14 Juli tahun 2003, pada waktu itu hari Senin, diresmikan langsung oleh Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino yang dihadiri dari Muspika Kecamatan Jati Serono dan pada waktu itu mengundang seluruh warga pertemuan Minggu siang atau Ahad siang. Pengurus Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jati Serono 1 sampai saat ini ketua saya sendiri, kemudian sekretaris Bapak Parmo, kemudian bendaharanya Bapak Sutono, sampai saat ini masih 3 orang, belum pernah ganti. Seksi yang ada seksi Satgas, kemudian ada kepemudaan, kemudian dari ibu-ibu ada keputrian, diantaranya barangkali begitu. Kegiatan majelis yang sifatnya kajian, jadi kajian ini ada kajian gelombang, ada dua gelombang, jadi gelombang Sabtu, ini gelombang yang awal, gelombang atau dia katakan kalau di sini ya gelombang satu, ini diisi dari Ustadz Suprianta dari Wonogiri, kemudian yang kedua Ustadz Sarmati dari Ngadirojo, kemudian gelombang yang kedua, gelombang Rabu, maksudnya sama, jadi hari Rabu, atau gelombang 2 ini diisi dari Ustadz Amir dan Ustadz Muhammad Kamil. Ada kajian yang sifatnya mungkin kelompok, jadi kelompok di cabang Jati Serono ini untuk bapak-bapak ada 9 kelompok, kemudian ibu-ibu ada 8 kelompok, kemudian ada lagi misalnya ada kelompok remaja. Kemudian juga ada kajian yang sifatnya untuk anak-anak atau TPA. Alhamdulillah di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jati Serono juga sudah memiliki PAUD, jadi secara resmi itu kami rintis 2012, kemudian mendapatkan izin operasional dari dinas itu tahun 2015. Ya alhamdulillah, jadi mulai sekitar 2 tahun yang lalu ini alhamdulillah untuk Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jati Serono sudah bekerja sama dengan Seksi Pendidikan Pusat, ini mengadakan kegiatan tahsin yang sampai saat ini sudah ujian 2 kali, kemudian yang terakhir saat ini ada 2 kelas, jadi ada 2 kelas di Marhalah 3 dan kelas Marhalah 1. Kegiatan sosial yang rutin donor darah ini tiap 3 bulan sekali. Kebetulan untuk cabang Jati Serono 1 ini menjadi pusat kegiatan donor darah di wilayah perwakilan Wonogiri Timur.
jadi tiap 3 bulan sekali. Kemudian juga ada kegiatan sosial yang sifatnya mungkin rutin seperti paket kemerdekaan. Ini juga kami lakukan tiap 17 Agustus. Di samping itu kami juga warga, ini biasanya mengadakan, kami istilahkan jimpitan. Jadi warga ibu-ibu itu ketika kelompok, ketika kegiatan itu membawa beras, makanan pokok, ya istilahnya jimpitan. Jadi kami kumpulkan di cabang, kemudian kami berikan kepada warga yang membutuhkan, ya terutama biasanya yang kami sasar di warga lingkungan sekitar majelis. Kerja bakti yang rutin di lingkungan, ya kami aktif yang di lingkungan, biasanya kalau musim penghujan terutama biasanya ada istilah Jumat bersih, jadi setiap Jumat pagi ada acara kerja bakti kebersihan. Kemudian yang lain misalnya TMMD, kami juga pernah ikut bergabung dengan kegiatan TMMD pada waktu itu di wilayah Brenggolo, jadi di desa Brenggolo, Kecamatan Jatiroto. Pada waktu itu karena ada tanah longsor, kita membuat relokasi, membuat jalan baru, kerja bakti bersama dengan TNI. Kegiatan pemuda yang aktif ini di bidang olahraga. Jadi di bidang olahraga ada bulu tangkis, karena kebetulan gedung kita juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bulu tangkis. Kemudian yang lain ada kegiatan bela diri. Selama ini sudah aktif 2 atau 3 tahun sudah jalan ya, khusus untuk bela diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Guru. Nggih, Pak De. Sowan kula mriki ngaturi panjenengan. Mangke bubar ngisa, monggo ngaji wonten Masjid Al Hidayah mriku. Oh, nggih, Pak, nggih. Ngaji napa, Pak? Ingkang kula panjenengan badhe kaji menika Quran Sunnah. Kersanipun anggen kula panjenengan ngeraso agomo leres dados boten lepat sakit kangge sangu ing binjangipun wonten ing akhirat, ngeten Pak De? Oh nggih Pak, nggih. Pak De, menika anggen kula matur cekap semanten, kula nyuwun pamit. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Warjo to niki. Nggih, ten apa Pak? Dengaren ya ngeten medhu enten saben. Iya, aku arep matur. Nggih, matur. Iki nek njenengan kersa, iki Masjid Al Hidayah kuwi arep ngenekke pengajian. Jenengan tak aturi tindak rono bar ngisak mengko bengi. Oh, mengko bengi. Wah, pengajian iki pengajian apa Kang Dik? Kaya iso ajake kok ora patek padha karo kancane iki. Nggih, pengajiane iki pengajian Quran Sunnah sing nyelametke awake dhewe besok ana ing akhirat, ngono lho Kang. Dadi gawean ya dipikir, akhirate ya dipikir. Wah, urung iso Pak nek saiki. Wis mbuh nek liya wektu. Wis lagi njerembeng-njerembenge gawean iki. Oh, ya ngono ya Kang, kok nek pamane kersa tak tunggu ning pengajian Masjid Al Hidayah ya. Oh, nggih monggo. Tak mriko, kula tak nyambut gawe yen.
gayan numpuk-numpuk ngaji ngocang ngaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak. Ben pundi? Ya arep anu wae, Mas. Arep matur aku ya sowan sowan rene sepisan. Mengke panjenengan bar bisa nggih tak aturi tindak masjid ngaji ana ing Masjid Al Hidayah. Pengajian apa to, Pak Nek? Pengajian iki pengajian sing bahas sing nyinau Quran lan Sunnah sing iso nyelametke awake dhewe besok ing ana akhirat. Lah niku napa pengajian sing enten nggen tunggal ing radio-radio sing sinten to ustate niku si Sukino, Sukino Pak Sukino niku to? Alhamdulillah jenengan ya malah wis mirengke dadi malah kuwi iso ndorong panjenengan gelem ngaji neng Masjid Al Hidayah. Kulo nggih mana mung mireng cepet-cepet ngoten sok anak kulo sok nyetel ngoten niku lho. Bapak ngoten sok nyetel ngoten sok mireng ngoten. Nggih, aku seneng. Ning kulo dereng anu ajeng tumen niku sok pripun ngoten meneh izin karo kanca-kanca ngoten. Ya mulo iki mengko bengi bareng Isa tak aturi tindak nyang Masjid Al Hidayah. Tak tunggu ya Mas ya. Oke, insyaallah Pak mengke lo sempat ke Pak. Gih, cekap semantan, lo nyun pangapunten, nyun pamit ya. Gih Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula berdirinya cabang di MTA cabang Sesoni, pertama itu saya punya saudara yang namanya Bapak Kasimin, waktu itu bekerja di Solo dan sebagai tukang mindring, dan selama beberapa tahun di Solo telah menjumpai pengajian MTA Majelis Tafsir Al-Quran. Waktu itu Pak Kasimin bisa mengikuti pengajian, setelah mengikuti berapa tahun lalu mengajak kepada saudara-saudara di rumah, dan pada waktu itu yang ikut mengaji di Solo adalah Pak Sarno. Dan dalam berjalan berapa tahun Pak Sarno dan Pak Kasimin itu telah mengajak teman-teman untuk mendirikan kelompok di rumah yang waktu itu diikuti beberapa pemuda. Ya termasuk saya yang sejak awal mengikuti kajian di cabang Jati Serono ini. Setelah berjalan 3 tahun lalu diperkenalkan kepada Bapak Dr. Setia Budi. Dan setelah itu dijadikan satu di Masjid Sidorjo, lalu dibina oleh Bapak Dr. Setia Budi ya sekitar kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Dan setelah Bapak Dr. Budi membina itu, lalu baru timbul gejolak dari masyarakat sekitar. Pada waktu itu Pak Dr. Setia Budi melaksanakan kewajibannya ibadah haji, dan sebelum berangkat Pak Budi berpesan supaya pengajian binaan di sini gabung di Purwantoro. Alhamdulillah semua binaan Pak Dr. Budi bisa mengikuti secara rutin tiap hari Selasa di Masjid Purwantoro yang dibina oleh Bapak Sukadi itu. Selama saya awal-awal mengikuti pengajian di Kemayan itu, saya dan teman-teman belum tahu sama sekali, diajak Mas Arno untuk mengikuti itu karena belum tahu pengajian apa dan bagaimana nanti di sana. Pak Sarno punya apa itu, punya harta untuk membiayai setiap yang diajak itu, jadi secara bergilir misalkan 4 orang nanti waktu itu diajak ke sana naik bis dan pulangnya sampai dipulangkan, nanti besok minggu yang akan datang gantian gitu. Yang masalah suka dukanya, sukanya itu alhamdulillah semua warga di sini khususnya teman-teman saya yang dari awal ikut melaksanakan kajian itu merasa mantap, yakin dan senang karena apa yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Itu salah satu kebahagiaan tersendiri bagi saya dan teman-teman. Terus mengenai dukanya itu karena menghadapi resiko dari tantangan masyarakat sekitarnya, termasuk aparat kepolisian. Itu sudah orang yang mengaji itu, termasuk saya itu, nama saya dicatat di kantor polisi yang dikiranya itu pengajian sesat yang lain daripada pada umumnya begitu, Pak. Tapi sekarang alhamdulillah itu karena beriring waktu berjalan itu semua masyarakat di sekitar sini itu simpatik semua, itu terus
semua yang tadinya tidak menyukai itu alhamdulillah sudah masuk dalam cabang di Jatisrono sini, Pak. Jadi luas tanah areal gedung ini kurang lebih 650 meter persegi. Alhamdulillah sudah full bangunan. Jadi kebetulan bangunan yang ada ini yang bangunan utama ini aula. Kemudian yang kedua yang pokok ini kebetulan masjid, sekalipun secara sejarah mungkin masjidnya berdiri lebih dahulu. Jadi awalnya justru dari masjid inilah kami mengadakan kegiatan. Jadi kemudian fasilitas yang lain ya seperti ya samalah dapur, kamar mandi, tempat transit ada, kemudian sekretariat yang ada. Kalau tanah ini kebetulan wakaf dari warga yang sudah alhamdulillah semuanya sudah ikut ngaji gitu. Nah, kemudian kelanjutannya memang kami juga sudah membeli tanah di depan majelis, yang kebetulan itu memang membeli pada waktu itu. Jadi karena dekat dengan majelis, kemudian kami usahakan untuk bisa kami beli gitu. Ke depan insya Allah, karena kebetulan untuk saat ini sekalipun PAUD kami sudah beroperasi ini ya, ke depan untuk membuat gedung PAUD kemudian juga kantor, karena kami kebetulan kantor kami masih kurang luas gitu. Jadi pembeliannya pada waktu itu kita bersama-sama ya. Jadi istilahnya kalau ini ya umbruk gitu. Jadi masing-masing sesuai dengan kemampuannya itu kita angkat secara kebersamaan. Kalau kehidupan warga, jadi usaha warga itu memang warga Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jatisrono 1 ini mayoritas petani, Pak. Jadi petani hampir mungkin dapat kami sampaikan 60-70% barangkali. Kemudian rata-rata sekalipun petani, mereka juga punya hampir semuanya samben. Jadi sambennya yang paling banyak ya di samping petani ya peternak gitu. Kemudian juga ada ibu-ibu ini sambennya, kalau di sini istilahnya ya pengrajin mente gitu. Jadi mengupas mente gitu. Kemudian di yang lain memang ada di bidang perdagangan. Jadi di bidang perdagangan ada kelontong, kemudian bahan bangunan, kemudian yang lain misalnya ada saprotan hasil bumi, ini yang mayoritas begitu. Kemudian juga warga kami ada beberapa yang istilah kami punya industri rumah kecil nih, misalnya pengrajin tempe ada, kemudian ada yang kebetulan juga punya industri rumah tangga membuat roti ini juga ada. Kemudian yang lain mungkin ada ya PNS dan lain sebagainya, ini mungkin yang paling sedikit, jadi mungkin tidak lebih dari 2% untuk yang bekerja sebagai, istilah kami sebagai pegawai. Di samping itu mungkin satu gambaran yang mungkin ya tidak di cabang lain mungkin tidak. Jadi di sini ada sekitar 10% warga ini perantau. Jadi perantauan, kemudian alhamdulillah biasanya setiap akhir tahun ketika lebaran mereka pulang itu ya kita
kita adakan khusus misalnya pertemuan warga perantau yang mereka itu ada hakikatnya juga tetap ingin ikut berjuang, ikut membesarkan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jati Serono. Kaitannya dengan perkembangan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jati Serono 1 dari awal peresmian sampai sekarang, ini dapat kami sampaikan kalau dari segi kepengurusan memang dari awal sampai sekarang belum ada pergantian. Namun kalau dilihat dari perkembangan warga, dari jumlah misalnya dari awal itu memang ya masih sedikit pada waktu itu. Kemudian berkat adanya radio MTA pada waktu itu ternyata yang paling banyak berperan, jadi ya perkembangan warga ini semakin banyak sampai sekarang. Kemudian juga perkembangan dari segi perilaku pengamalan ini alhamdulillah, jadi dapat kami sampaikan satu gambaran. Jadi sebelum adanya pengajian ini untuk wilayah sini ini ya mohon maaf, mungkin banyak sekali pelanggaran-pelanggaran tidak bisa kami sampaikan. Kemudian setelah adanya warga ngaji dan kita sudah berusaha mengamalkan hasil ngaji, alhamdulillah semua sedikit demi sedikit sudah berubah. Insya Allah sangat sangat drastis, dan pelanggaran-pelanggaran misalnya penyakit kemasyarakatan alhamdulillah untuk sekarang hampir tidak ada untuk di wilayah Majelis Jati Serono 1 ini. Untuk Jati Serono ini sangat berkembang pesat. Yang itu yang pertama, yang kedua itu sebagai contoh untuk warga masyarakat, terutama dalam penanaman tingkah laku atau sikap di dalam masyarakat itu sebagai contoh berteladan dari masyarakat. Karena dapat merubah daripada yang semula masih menggunakan takhayul dan sebagainya, apalagi makin lama semakin berkurang dan semakin sadar. Lebih-lebih dengan keadaan adanya televisi MTA. Itu akan lebih mendukung bagi semua warga masyarakat untuk Sidoarjo khususnya, yaitu dapat mendengarkan serta melihat, begitu juga dapat melaksanakan apa yang telah diterima, sehingga mereka itu akan mengubah sikap atau pikiran perilaku dari masyarakat, terutama bagi pemirsa televisi MTA. Tangkapan kami masalah MTA ini yang jelas tidak mengganggu, tentang kehidupan atau masyarakat Desa Sidoarjo ini, yang jelas apa itu kerukunan dan kebaikannya MTA ini di Desa Sidoarjo ini yang jelas itu sangat baik sekali. Masalah kegiatan sosial untuk Desa Sidoarjo ini, kami selaku kepala desa, ada kegiatan apapun yang berhubungan dengan kebaikan, yang jelas itu dari pemerintah desa dan MTA saling membantu dan tolong-menolong. Antar umat beragama, yaitu kami selaku kepala desa menghimbau, yang jelas itu saling menghargai dan saling tahu, yaitu tentang keyakinannya masing-masing. Yang jelas jangan sampai terjadi yaitu kesalahpahaman antara agama yang satu dan yang lainnya. Semoga dengan apa yang kita usahakan selama ini, kita berusaha istiqomah, berusaha sungguh-sungguh untuk mencari ilmu agama Allah ini, semoga menjadikan kita bisa hidup lebih baik
jika dibanding yang kemarin. Demikian gambaran sekilas tentang Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Jati Serono 1. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan para pemirsa khususnya. Dan sebagai akhir penutup kata kami, kami sampaikan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.